Hey, ini bukan cerita seram. Ini cerita sedap. Tukar lagu. Salam kacak semua. Yes, kali ini kita akan share macam mana nak buat grill ribs from scratch. Dari dry rub sampai ke grill. Dan kita pakai oven je untuk grill. Senang nak buat kat rumah. Okey, mula-mula kita buat bahan dry rub dulu. Dry rub ni adalah campuran kering herba dan rempah yang kita akan sapukan secara terus ke atas bahan mentah seperti daging atau ayam. Kira dry rub ni untuk bagi daging tu rasa sedap lah. Ada macam-macam jenis herba atau rempah yang kita boleh guna. Dan untuk kali ni, kita akan buat rempah sweet heat ataupun yang manis-manis pedas. Okey, kita kena sediakan bahan-bahan dia dulu dan kalau kita ada bekas yang boleh tutup, lagi bagus. Rempah yang kita gunakan adalah gula perang, lada hitam kasar, serbuk cili, serbuk bawang putih, serbuk paprika, ke serbuk jintan putih dan jintan manis. Bahan-bahan ni semua kita campurkan je dalam bekas. Kita dah campurkan semua sekali, kita tutup bekas dan kita goncang sampai dia bersebati. Ha, dah siap. Senang kan? Alright, dry rub ni boleh rasa dulu. Kalau semuanya dah okey, dan kita tak payah nak adjust apa-apa. Anda juga boleh gunakan apa jenis rempah kering untuk campur dalam dry rub ni. Cuma bagi kita, campuran yang kita tunjukkan hari ni memang sedap untuk daging dan ribs, especially kambing. Alright, sebelum kita marinate, kita kena pastikan daging atau ribs ni dah dibersihkan dulu. Juga yang paling penting, kita kena pastikan ribs ni betul-betul kering. Okey, sekarang kita akan mulakan proses dry rubbing. Kita lumur rempah kita ni secara lumayan ke seluruh bahagian ribs. Kita masak-masak sikit, cucuk-cucuk sikit ribs tu supaya rempah tu dapat bersepati dan bersepadu dengan ribs tu. Okey, bila dah siap, kita cover ribs ni dengan aluminium foil. Kita tak nak ada ruang-ruang udara nanti dia tak masak rata. Juga kena hati-hati sebab bila kita pakai ribs, dia ada tulang. Yang tulang ni tajam, dia boleh jadikan bocor. Bolehlah tambah lapisan aluminium foil kalau takut dia bocor. Kalau ribs yang kita gunakan ni dah potong kecil-kecil sikit, kita boleh letak 2 atau 3 pieces ribs sekali bungkus. Kita akan marinate dia dalam 2 jam. Tapi kalau ada masa banyak, kita boleh marinate semalaman. Alright, kita susun atas tray. Kita akan bakar selama 2 hingga 3 jam. Tapi bergantung pada saiz ribs tu lah. Kalau kecil, sejam setengah, 2 jam macam tu untuk masak. Juga kita kena balik-balikkan every half an hour. Tapi kalau kita boleh setting api untuk keliling, jadi tak perlu balikkan lah. Temperature yang kita akan set adalah 150 darjah. Jadi kita sebenarnya akan slow grill je dalam low temperature. Bila dah sampai 2 jam atau 3 jam kita bakar tu, kita biarkan dia sejuk dulu sebab kita nak buka aluminium foil ni nanti. Ribs ni sebenarnya dah masak. Tapi kita akan bakar lagi sikit dengan kita sapukan glaze. Ini untuk tambah lagi perisa pada ribs tu. Jadi kalau anda tetamu nak dijamu, sebenarnya anda boleh masak siap-siap lah. Boleh readykan bila tetamu datang untuk kita ni satu layer lagi dan panaskan. Kemudian dah boleh jamu panas-panas pada tetamu. Untuk glaze kali ni, kita akan guna homemade barbecue sauce. Kalau nak tahu resepi dia, boleh klik di link di atas. Kita akan sapu keseluruhan ribs ni dengan sos barbecue tadi. Kemudian kita akan bakar dalam 5 hingga 10 minit. Just nice untuk sos barbecue tu caramelize.